Sarah Kwan dari SMA Sutomo 1 Medan. Kami, saya perwakilan dari tim basket putra yang ikut tanding hari ini. Jadi hari ini dan tahun ini konsep kami itu yaitu Moana. Dua tahun lalu kan Mulan kan, jadi kami datang lagi dengan princess yang baru namanya Moana, yang lebih ke pantai-pantai gitu. Jadi kostum kami itu mirip banget sama Moana ya. Ini kami juga semua desain sendiri, jahit sendiri. Biasa sih kami latihannya di studio dan di sekolah gitu. Dan ini udah penampilan kedua kami dan kita akan lanjut terus. Okay, thank you. Sudah berapa lama latihan? Kami dimulai dari persiapan semenjak ada pemberitahuan ada DBL gitu. Jadi kurang lebih 1 bulan dan kita semua 1 bulan koordinasi tarik member semuanya urus dalam 1 bulan saja. Oke, kalau koreografinya tuh gimana? Bisa diceritakan? Koreografinya itu lebih ke style street dance sih. Street dance yang mirip-mirip hip hop gitu, campuran hip hop, ada tapping gitu juga. Jadi kami lebih ke street dance, bukan yang ke modern dance atau yang lainnya gitu. Oke, bisa diceritakan target juara untuk tahun ini? Target? Untuk tahun ini sih kami pastinya pengennya sama kayak 2 tahun yang lalu ya, kami pasti pengen menang, tapi untuk sementara kita akan berusaha jadi yang terbaik dulu dari semuanya. Thank you.